What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla. Dan kali ini gue ada game highlight dari sparring antara tim seleksi Popwil Jakarta melawan tim Universitas Trisakti. Jadi kemarin rame banget sparringnya karena tim Popwil Jakarta masih seleksi. Jadi gue gak hafal semua pemainnya, tapi ada beberapa nama yang udah gak asing lagi di YouTube channel gue. Mungkin ada nama Daryl Sebastian, nama Ananta Dandy, dan juga Michael James. Serta ada beberapa pemain tim nasional under 18 juga, jadi kalian pasti udah kenal nama-nama mereka. Kalau menurut gue kemarin semua merata lah ya, karena menitnya juga harus dibagi rata demi kebutuhan pelatih untuk mengevaluasi para pemain. Jadi mungkin nanti kalau ada pemainnya menonjol, kalian bisa tulis kira-kira siapa tuh yang menonjol di bawah nanti di comment section. Sedangkan dari tim Trisakti kemarin ada HT yang pakai kaos slick itu, namanya siapa gue nggak tahu, pakai tulisannya angkanya 115 kemarin, itu jago banget menurut gue. Itu jagonya asli jago banget, gerakannya enak banget dilihat dan lompatannya tinggi banget. Kalau gitu guys, sebelum ke highlights, gue mau bilang dulu ini highlightsnya gue nggak tahu kenapa kayak lampunya kemarin di Gor Sumantri ini agak kuning, jadi warnanya kuning banget. Video gue nggak tahu kenapa, gue udah coba ganti kemarin white balance-nya, tapi tetap aja masih warnanya kuning banget. Jadi harap dimaklumkan saja. Kalau gitu guys, langsung aja kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Let's check out the highlights. Come on.